Membayar zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim yang sudah memiliki penghasilan dan dibayarkan pada bulan Ramadan. Untuk warga Kota Tangerang, salah satu cara untuk membayarkan zakat adalah melalui Basnas Kota Tangerang. Ketua Basnas Kota Tangerang, Kiai Haji Muhammad Asli El Husairi, mengatakan untuk penerimaan zakat di Kota Tangerang ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Sebenarnya banyak yang macam-macam zakat, tapi di Tangerang ini kan seperti pertanian, peternakan, itu memang diwajibkan kalau ada. Tapi di kita paling-palingnya zakat profesi, zakat mal, zakat fitrah pada umumnya itu. Jadi zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi. Itu yang kita lakukan karena memang yang lainnya tidak ada obyeknya. Asli melanjutkan penerimaan zakat pada tahun 2021 mencapai sebesar 6,16 miliar rupiah. Selain itu, Basnas juga membuat program untuk menyalurkan dana-dana zakat tersebut seperti 1,13 miliar untuk program pendidikan, 374 juta program ekonomi, 158 juta program kesehatan, program kemanusiaan 2,25 miliar, 249 juta program keagamaan, penyaluran via UPZ 967 juta. Untuk penyaluran zakat ini sudah ada program-program baku. Misalnya pendidikan, ya, terus kesehatan, terus juga kemanusiaan, ekonomi. Ini adalah obyek-obyek penyaluran. Jadi memang dari sekian objek itu ada yang bersifat konsumtif, ada yang bersifat produktif untuk perkembangan ekonomi misalnya. Bahkan kita juga kerjasama dengan Erkim untuk membangun rumah-rumah yang orang nggak berdaya untuk bisa kita perbaiki, pendidikan yang tidak terjangkau, misalnya mahasiswa dan sebagainya. Ini menjadi bagian dari 5 program pokok yang kita canangkan di Basnas. Ini sengaja kita buat. Dari 6,16 miliar, zakat itu 5,32 miliar, dan infak sodako itu 836 juta. Itu penghasilan total selama 2021. Jadi ini alokasinya yang kita keluarkan sebanyak 86%. Masih kita sisihkan untuk tahun sekarang, dan begitu seterusnya. Saya kira ini tentang kegiatan pengelolaan zakat di Kota Tangerang atau di Basnas Kota. Masyarakat diimbau untuk segera membayarkan zakatnya sebelum Ramadan berakhir. Masyarakat diimbau untuk segera membayarkan zakatnya sebelum Ramadan berakhir, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang merana dalam hidupnya dan Kota Tangerang dapat lebih sejahtera. Ketika ini kita lakukan secara seksama, saya yakin-yakinnya angka kemiskinan semakin menurun, dan insya Allah mereka banyak yang berubah dari mujahid menjadi mustahik menjadi mujahid. Ini harapan kita, saya kira itu. Dan mari ayo sama-sama kita bayarkan zakat infak sedekah kita ke Basnas Kota Tangerang. Terima kasih. Tim Liputan Tangerang TV.